Halo guys, ketemu lagi di Erina Motor Project. Kali ini gue bikin konten bukan di motor, nah, tapi ini di mobil Agya punya gue. Ini gue mau bersihin busi karena udah lumayan lama, udah 4 tahunan belum bersihin. Ini mau dibersihin businya guys, ikutin terus videonya. Ini cukup mudah nih caranya guys. Orang biasa juga pasti bisa nih, cuma copot 2 baut 10. Nah, ini dia penampakan busi. Copot filter atas, filter udara atas tambahan. Ini dia, tinggal kita copot, cabut kabel satu-satu. Coba kita pincet aja ya klipnya ya. Nah, ini jangan lupa kita pisahin, jangan sampai nanti salah pasang. 1, 2, 3, 4. Kebetulan ini juga kabelnya masing-masing beda, jadi lebih mudah membedakannya. Nanti dipisahin kayak gini nih guys, pas pemasangan jadi nggak salah. Nah, ini dia 1, 2, 3, 4. Ya nggak salah pasang. Kita langsung aja kita buka koil dan kepala businya. Kebetulan kalau mobil sih koilnya nyambung ya guys. Nah, ini juga naruhnya kita pisahin biar nggak ketuker. 1, 2, 3, 4 biar nggak ngaco nantinya. Susun sesuai urutan ya guys. Ini cukup mudah ya bukanya. Kita mau langsung bongkar aja businya. Nah, ini businya agak dalam ya guys, kunci businya harus panjang. Oke guys, kita pasang lagi ya guys sesuai urutan setelah businya udah dibersihin tadi. Kita pasang lagi sesuai urutannya guys, jangan sampai salah. Kalau bisa sih dipoto dulu guys biar nggak ketuker. Kita mau nyalain ya.